Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Ketua Cabangan PKR Hulu Selangor Dr. Satya Prakash Nadarajan mendakwa Pejuang menolak ide Anwar Ibrahim mengetuai pembangkang karena takut kekayaan pemimpin parti itu terbongkar jika Presiden PKR menerajui kerajaan pusat. Jelas Dr. Prakash, pendirian Pejuang untuk memulihkan negara daripada gejala rasuah berbeza dengan agenda reformasi diperjuangkan oleh PKR. Bentras rasuah Pejuang di bawah pimpinan Dr. Mahathir Mohamad adalah terpilih. Lebih kepada membalas dendam atau demi agenda pribadi. Tetapi agenda reformasi PKR adalah membentras rasuah secara menyeluruh, tidak pilih kasih, mencari pesala sampai ke lubang cacing. Inilah puncak Pejuang dan Mahathir terus menolak Anwar karena takut kekayaan luar biasa pemimpin-pemimpin Pejuang akan terbongkar jika dia menjadi Perdana Menteri, katanya pada Malaysia Kini.